perkembangan penyakit demam berdarah di Kabupaten Majalengka ini sampai dengan bulan Februari ini sudah tercatat 83 kasus ya. Yakni bulan Januari itu ada 30 kasus dan bulan Februari sejumlah 53, sehingga jumlah sampai dengan bulan Februari adalah 83 kasus. Dari 83 kasus ini itu ada satu orang yang meninggal. Jadi ada peningkatan ya, dari yang Januari 30 sekarang 53. Kemungkinan juga akan bertambah, dan tahun-tahun yang lalu juga puncaknya pada bulan Mei. Untuk saat ini memang ya, kenapa banyak berjatuhan korban, karena mungkin yang pertama pemberantasan sarang nyamuk ini belum optimal ya. Karena kan bagaimanapun juga pencegahan lebih penting ya, dan selama ini masyarakat mungkin belum optimal untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Nah, untuk dilaksanakan sudah melakukan antisipasi, yaitu dengan membuat edaran dan kesiapsiagaan dari seluruh sejumlah 32 puskesmas dan 2 rumah sakit untuk melakukan antisipasi, dan juga melakukan kepada masyarakat. Harapan kami adalah untuk melakukan 3M ya, yaitu menguras, kemudian menutup barang-barang ya, apa itu air-air ya, yang di tempat-tempat penampungan air. Ya Pak, saya ambil atas dulu. Lumayan sekarang mah udah panas lagi. Dari hari Sabtu pas Sabtu ya. Ya awalnya sih lemas, terus pegel-pegel. Ya, kirain sakit biasa. Kalau demam tinggi mah enggak, naik turun aja demamnya. Kalau tinggi banget mah enggak. Ke puskesmas dulu. Ketahuannya di puskesmas. Dirujuk ke sini ya. Udah buk, sok.